Dua pelatih sepak bola kawakan Indonesia secara bersamaan bertemu di salah satu tempat catering ternama di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Indra Safri dan Rahmat Darmawan. Keduanya bermaksud test food, satu dari sekian bentuk persiapan sebuah pernikahan. Secara kebetulan, tahun ini adalah momentum keduanya untuk menikahkan buah hatinya masing-masing. Pada kesempatan itu, pelatih tim nasional U23 Indra Safri mengatakan sedikit mengalami kesulitan mengurus pernikahan dibanding tim nasional Indonesia. Ini perasaan saya tentu sangat senang, tetapi seperti yang saya sampaikan, saya lebih stres menghadapi pernikahan anak daripada lawan Korea Selatan gitu. Jadi ada hal yang memang bahagia bercampur sedikit terharu gitu. Sebaliknya, Rahmat Darmawan justru memuji tempat yang dikunjungi bersama sang istri dan putrinya sebagai pencinta kuliner. Saya akui hari ini saya senang kuliner, tapi biasanya kalau pengen sesuatu saya pindah-pindah. Kalau pengen lemang tape ke satu tempat khusus sana, pengen sate padang satu tempat sana. Tapi hari ini jadi satu di sini, makanannya enak-enak. Sontak kedatangan mereka disambut baik oleh sang pemilik, Heru Puji Hartono, yang juga tak lazim di dunia persepak bolaan Indonesia. Alhamdulillah hari ini beliau berdua berkesempatan hadir di Indonesia dan dalam waktu yang relatif dekat ya, tanggal 23 besok, Coach Indra Safri mau melangsungkan pernikahan anaknya yang pertama. Yang barangkali ada satu hal yang kita bisa berikan, kita support, dan Coach Rahmat Darmawan, insya Allah tahun depan berencana untuk melangsungkan satu pernikahan putrinya yang pertama. Pertemuan ini juga diramaikan para awak media peliput olahraga di tanah air sebagai bentuk halal bihalal pasca perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah.